Pada hari kedua di Termelo, kami terlalu sibuk dengan kerja. Penggambaran semasa kerja tidak dapat dilakukan. Pada sebelah petang, kami singgah di Dinatown Termelo untuk berbuka. Sebelumnya, kami merancang untuk mencari juadah berbuka di Bazar Ramadan di Bandar Termelo. Tetapi bazar yang dimasukkan itu sebenarnya bukan bazar. Ianya hanya sebuah warung yang berkonsepkan warung terbuka di tengah-tengah bandar. Memandangkan gerai tersebut sudah penuh, kami bereda untuk mencari tempat makan yang lain. Dinatown Termelo adalah satu kawasan lot kedai yang merupakan salah satu pusat komersial di sini. Pelbagai kedai dan restoran di Dinatown Termelo ini terdiri dari pelbagai jenis masakan seperti masakan barat, Asia dan tempatan. Kami memilih untuk berbuka di Shell Eat. Shell Eat menyediakan makanan yang berasaskan makanan laut yang dimasak dengan beberapa jenis masakan sama ada barat maupun tempatan. Setelah selesai berbuka, kami pulang ke hotel untuk berehat dan siap untuk solat tarawih selepas isyak nanti. Hari ketiga di Termelo. Kami sedang menuju ke pasar Kuala Krau untuk membuat pengukuran dan beberapa pengukuran yang lain. Sebelum setiap satu pengukuran, kami berbincang terlebih dahulu perkara yang perlu diukur. Seperti biasa, perbincangan adalah melibatkan penyelia kawasan, penguatkuasa SW Corp dan juga kontraktor kawasan. Pengukuran pasar mengira aspek ukuran luaran dan dalaman pasar. Lima poin enam. Apa lagi? Pengukuran pasar ini juga akan diterjemahkan dalam bentuk GIS untuk simpanan data. Selesai sahaja pengukuran pasar, kami melawat satu lagi kawasan pengukuran. Di kawasan ini, kami hanya perlu semak dan kemas kini data yang telah ada dalam simpanan kami. Ni, okay, ke raya. Dua. Okay, ke raya ke. Buka puasa. Tu, buka puasa tu buka puasa ke?
Sebaik sahaja selesai saya makan data, maka selesailah tugas kami untuk hari ini. Di sebelah petangnya pula, kami bercadang untuk bersia-sia di Taman Rimba yang terletak di Taman Chatin. Taman ini juga akan diserahkan kepada Alam Flora untuk penyelenggaraan pembersihan. Kami di sini pada petang ini adalah bertujuan untuk membuat pra pengukuran. Pengukuran sebenar akan dilakukan pada keesokan harinya. Selesainya pengukuran pada pagi esok, maka tamatlah perjalanan pengukuran kami di Termeluh pada bulan Ramadan ini.